ini adalah denda saya yang saya kalah, yang saya tak tahu macam mana saya kalah pun. Tapi ini dendanya, saya kena masuk House of Pontianak. Saya memang tahu yang saya kalah. Ya, jadi inilah antaranya denda saya untuk cari Pontianak. Tak tahu kenapa title dia cari Pontianak. Orang jangan cari naas. Ni kita nak pergi cari naas. Saya tak takut dari sini, saya takut lah. Tapi I'm a man. I have to face my fear. So let's go. Denda tetap denda. Kita rempuh. Mari. So far it's a stroll in the park. I do not want to look up. Okay, kat sini ada orang tengah tidur. Kesian dia tidur pakai jaket. Magau! Magau! Dia kata kat sini lah. So, tak tahu nak percaya dia ke tidak. Ah! Ay! Dah lah, mayat-mayat tempat. Kenapa kau kat sini? Ya. Majik kampung buat asal kat sana? Cari apa? Tok, saya takut, Tok. Tapi saya kena denda. Hati-hati. Mak! Jangan, Ash. Wow. Ah! Oh, aku tumbuk kau juga. Hei. Oh, I swear. Ni apa ni? Dah habis belum? Oh my goodness. Okay, saya cuba jalan macam biasa lah. Bro, you okay, bro? Can you please help me? No, my mother said cannot talk to strangers. Please help me, please. Sorry, man. Sorry, bro. Are you okay? You okay? Don't cry, ah. So far aku dah tak kau suara nak pitam duk. Tak ada guna kalau kasih cabaran. Kalau dah tahu aku confirm kena kalah. Itu namanya bukan cabaran, itu namanya sabar. Ha. Okay, to be honest, ni aku cakap terus terang. Bila aku masuk tadi, aku takut gila. Cara-cara dia ada set up semua perfect lah. Bagi saya, this is like one of the best scare zone lah. Masa nak putus jantung aku. Tadi aku kena denda jalan sorang-sorang kan. Sekarang dia pula jalan sorang-sorang. Itulah. Tapi dia korang tak tahu, Hafiz ni lah kelemahan aku. Sebab Syaw, aku tak terkejut. Dia terkejut buat aku terkejut. So, kita kena masuk, ataupun saya lah bukan kita lah. Saya kena masuk satu cabaran kawasan yang memang sangat-sangat menyeramkan. So, saya tak tahu apa yang boleh dijangkakan di dalam. Tapi katanya memang merupakan sesuatu yang lebih lagi mengerikan daripada kawasan Pontianak. Tengok ni, aku jalan seorang. Jom. Nampak macam okey guys. Tapi ni bahagian depan saja belum masuk. Ni ketawa gementar actually . Masa Syafi kata actually Syafi ni, orang Syafi ni memang tak takut. Kita memang tak takut, tengok macam sekarang. Relax ke, tak apa? Kenapa tu? Mana? Alah, kat belakang dia naik. Woohoo. Okey. Okey. Tak ada apa-apa lagi. Dia pasal kat belakang aku ke tak? Nak usah ke tak nak? Aku tak nak usah. Jangan pandang belakang. Itu number one rule lah. Bila kita jalan kat sini, kau jalan terus. Kau boleh kau lari terus. Ha. Saya ni sebenarnya rabun ayam tau . Tak nampak malam sangat. Okey. Nampak gaya tak ada apa-apa. Hai. Maaf, terlepas. Tak ada apa-apa. OMG, okeylah. Tak ada apa, seram sangat. Cuma orang kat sebelah tadi, dia manja-manja, dia terjah sikit je. Dia takut tu. Nampak? Kan tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Muat turun aplikasi Millicent sekarang untuk mendengar lagu-lagu hits.